Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama aku Jasmi bin Mazin daripada GMZ Studio Pix akan menceritakan semua yang berkaitan dengan DSLR. Sekutu apa tu? Aperture. Satisfik tu benda pula. Pernah tak korang rasa macam ni lepas beli kamera? Asal doh aku beli ni doh. Baik aku beli iPhone doh. Tidak! Ataupun pernah sampai macam ni? Sekiranya ya, teruskan menonton video ni. Kalau tak pun, tengoklah video ni juga. Untuk maklumat korang, video ni kita orang akan cerita semua yang berkaitan dengan DSLR. Tapi kita guna Canon. Apa itu DSLR sebenarnya? DSLR adalah Digital Single Lens Reflect. Okay? Bukan latest punya teknologi, dah lama. Latest punya mirrorless. Cuma sebelum DSLR adalah SLR. Perbezaan dia, SLR ni kita menggunakan satu mirror saja. So kita hanya boleh tengok pada viewfinder dia. Kat sini je. So bila digital, kan, ada digital D di depannya. So bila digital, dia ada satu proses yang berlaku kat dalam ni memudahkan user, dia ada screen. So kita boleh tengok information semua dekat screen. Dan kenapa perlu DSLR? DSLR ni adalah satu kamera yang affordable. Dengan harga yang affordable tu, kita boleh dapat outcome dia ataupun hasil dia yang setanding dengan professional punya. Sedikit pendahuluan berkaitan dengan Canon. Okay, senang je nak tahu Canon ni. Canon ni terbahagi kepada tiga, iaitu beginner, semi-pro dan professional. So basically, kalau beginner ni, dia start pada 4 digit. Semi-pro, 3 digit dengan 2 digit. Dan professional, 1 digit. Tapi macam dekat sini ada 6D. 6D adalah semi-pro. Professional ada 5D dan 1D sahaja. Dekat sini aku akan share sedikit orang kata hasil gambar dan video daripada DSLR. Okay, terima kasih kerana menonton video ni. Kalau ada apa-apa pertanyaan, persoalan, boleh komen kat bawah. Kalau korang suka video ni, bagi thumbs up. Untuk maklumat korang, lesson Thru lenses ni kita orang akan upload setiap minggu. So jangan lupa subscribe GMZ Studio Pix untuk mengikuti perkembangan lesson Thru lenses.